kenapa nih nyuri nih? Aduh, berani-beraninya nih orang ini. Udah nyuri, udah sama Tenopi lagi diberesin. Gak mungkin masalah gak ada. Mungkin ntar kan ketemu itu bosnya, Nota Laundry. Jangan-jangan pakai yang BBL ini masih di... Itu gunanya Pak. Gak ada yang emosi, saya di sini yang emosi. Orang tua mana yang gak sakit hati dituduh maling bayu anaknya sendiri? Gila kali ya kalian, udah. Baru, semangat baru. Insya Allah di tahun baru dengan semakin besar tanggung jawab, semakin banyak pula keberkahan yang datang. Terus semoga keluarga kecil kita mampu menjalani segala likaliku dalam kehidupan rumah tangga. Kamu apa harapan? Semoga bisa menjadi ibu yang baik. Bisa menjadi istri yang baik. Semoga juga secara karir pribadi kita lebih baik lagi, lebih banyak karya-karya yang bisa dinikmati khalayak. Terus secara perusahaan juga bisa menghasilkan produksi-produksi yang bagus juga, produksi yang dicintai masyarakat. Tidak hanya bagus secara produksi, tapi juga bisa bermanfaat buat para penonton. Bapak-bapak, maaf ini. Mengapi. Ngapain mau ke Mengapi? Aduh. Iya, datang baru. Terkena anak, aduh, Pak. Jadi ada kepala dulu. Ya, apa? Ini kan tahun baru. Mengapi. Supaya? Supaya rame, aduh, yang otomatis rame. Rame, kan? Pak, jangan ada. Pak, kok abis ini, Pak? Masuk angin ya, Pak, kali ya, Pak? Ya. Enggak, ini namanya apa ya? Belum nyala. Benar-benar tahun, awal tahun di mana diri menjadi seorang ibu, terus ya Allah menitipkan malaikat kecil untuk diri dan kakak, mudah-mudahan diri bisa menjaga dengan baik. Dengan gue sekarang sudah ada bayi, insya Allah gue siap lah menghadapi tanggung jawab seorang ayah, dan semoga anak ini nanti bisa menjadi anak yang bisa memberikan keberkahan juga buat orang banyak. Amin, dan pastinya akan jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Allah, Robi kakak. Ya foto dulu. Ada aja. Ya Allah, karunya tuh. Foto.
berapa nih? Mana dok? Cuma satu, hari ada tujuh. Oh, sama Teh Novi meren ya? Coba lu cek. Teh Novi! Novi! Kak, orang seinget Dede, ini baju punya CL tuh udah di laundry sama Teh Novi. Ya, terus sekarang kemana? Aduh. Ini siapa nih nyuri nih? Aduh, berani-beraninya nih orang. Udah sama Teh Novi lagi diberesin, gak mungkin masa gak ada. Gak perlu di laundry. Udah pakai yang itu aja tuh, ayo dingin.
pakai ini dulu ya. Ya. Ya, nanti papa cari tahu juga siapa yang ngambil baju kamu. Berani-berani gitu. Gua aja gak berani. Si kakaknya gitu, lebay. Lagian kan atau mungkin ya di laundry kali bajunya atau dirapihin kali bajunya. Kenapa pakai acara begituan segala? Lagian siapa juga tuh yang mau nyolong baju bayi? Ya kita gak pernah tahu ya motif seseorang. Tiba-tiba dia kepikiran untuk menjual baju yang dia curi dari anak gua tadi toko-toko online. Dia bikin embel-embel eksklusivitas BBL. Dia mendapatkan keuntungan pribadi dari hal ini. Ya bisa aja kan dijual berapa gitu. Baju kesayangan apa bos? Udah aman. Baju, baju kesayangannya gua. Iya. Mana mana mana, coba coba. Eh bos ikut tinder sekarang. Enggak wajar ngantar baju ke sini. Biar bos lihat sendiri, ternyata ada di situ. Iya deh. Ternyata ada. Mana sih? Gua pikir lintar pelakunya. Gua udah sempat menaruh kecurigaan sama dia. Ternyata bukan. Tapi kira-kira siapa ya pelaku sebenarnya? Nana. Ini bos. Nih. Ini kan Lintar tahu. Kita tuh udah sehati. Jadi apapun yang bos pikir dan cari dalam hati itu Lintar tahu. Ini kan. Ini. Baju kesayangannya gua. Bukan baju kesayangan gua. Apa artinya? Baju kesayangannya gua. Kesayangan gua, kesayangannya gua lo tau gak siapa? Sama Nesti. Nah, yang gua cari sekarang itu fokus gua tuh ke BBL. Ya. Nah, BBL kenapa, Pak? Bajunya hilang. Pelakunya siapa ini? Ah, lu mah ada apa? Repot. Ini pelaku yang nyuri baju anak gua, baju kesayangan gua, baju kesayangannya gua, kemibial kesayangannya gua. Oh, jadi itu. Siapa yang udah ngambil baju anak gua ya? Jalan sekarang ya, Papa, let's go. Kamu pokoknya doain Papa, biar Papa bisa mencari bukti, menelusuri, ya. Oke, Papa jalan dulu ya. Insya Allah Papa bisa menyelesaikan kasus ini. Sam, Kakak jalan dulu ya. Jalan mau kemana? Kamu tanya, Kakak mau ngapain? Ini adalah perintah dari BBL. Tadi kami sudah berbicara dari hati ke hati.
bahwa dia merasa sakit hati, merasa terluka melihat apa yang dia punya saat ini direnggut, dikuasai oleh orang lain. Makanya inilah bentuk tanggung jawab yang bisa kakak lakukan. Aspirasi dari anak kakak sendiri yang akan bisa kakak jalankan, dan kakak tidak akan gagal dalam melakukan ini. Kakak harus buru-buru, kakak harus cepat dan tanggap. Lo pikir lo bisa berkeliaran di sekitar sini? Tidak bisa. Dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan melalui intuisi ini. Intuisi ini yang akan berusaha memecahkan misteri yang terjadi. Mau kemana lagi? Lagian kan ya, namanya baby blues itu biasanya ibunya bukan bapaknya. Ada baby blues halu-halu gitu ya? Enggak, gue gak halu. Cuma gue tuh gak mau ada kejahatan di sini. Ada sesuatu hal buruk di sini. Karena begitu ada kejahatan, ada hal tidak baik di sini, gue takutnya nantinya akan ada hal-hal yang tidak baik lagi yang ada di sini, di rumah ini gitu. Gue kan gak mau. Jadi makanya gue sebelum terjadi sesuatu yang lain, gue harus berantas dulu nih dari sekarang. Gue harus cari tahu. Tapi tukang gorengan lagi tutup lagi. Terlalu baru mau apa ya? Ini yang kerja di rumah gue ngapain kerjanya? Main biliar mulu. Terjamah sama si pelaku. Tapi bau pelakunya nempel. Bos! Apa sih lo? Keren kali. Ini tiga. Wah, ini biasa. Pasti udah pernah digunakan nih. Baby nih, baby nih. Apa lo sama baby? Ya, barang bukti. Bos, apa sih lo? Keren kali. Lihat, ini tiga. Wah, ini biasa. Pasti udah pernah digunakan nih. Baby nih, baby nih. Apa lo sama baby? Ya, barang bukti. Pernah terlibat sesuatu? Biasa. Kita tuh nggak pernah megang baby dengan tangan telanjang. Bos, ini gimana nih bos? Harus ketemu bukti-bukti yang akurat. Ayo bos.
Bos cari di dalam, Dinter cari di bagian luar. Iya. Ini Dinter. Gua udah cari bukti di dalam, nggak ada. Apa tuh Dinter? Itu kasbon. Di warteg. Di sini dia bos. Oh, Dinter kasbon warteg. Ini Dinter kan ketemu itu bos, Lotel Laundry. Jangan-jangan pakaian BBL ini masih di. Itu gunanya partner. Ketika sang detektif utama menemui jalan buntu, dia membantu menemukan jalan keluar, menemukan jalan lain. Ini partner. Kecil tapi berisi. Berisi. Bagus. Ayo kita salin. Ini kayaknya perlu harus kita ke sana. Ya, kita ke luar. Jadi begini, Pak Bos. Sekarang Pak Bos tenang. Intinya kita tuh udah menemukan, ya udah menemukan titik terang lah. Titik terang. Kos kaki apa segala macam, ya kan? Nah, sekarang apalagi memperkuat tuh yang tadi di olah TKP itu, Laundry. Laundry yang biasa nih. Nggak salah lagi. Salah, mudah-mudahan kita mau disini. Salah benar, bagus sebenarnya. Ya. Ini halo mas. Assalamualaikum mas. Mas, saya mau tanya mas. Mau tanya mas. Bon ini barangnya masih ada nggak? Oh, yang ini Pak, yang ini sudah diambil sama orang yang suaranya lucu. Suaranya lucu. Sudah diambil. Ternyata katanya sudah ada yang ambil. Jadi kami ini adalah detektif. Ya. Mas, maaf, ini saya ambil. Berarti ya. Udah beres ya? Sudah. Ya. Ada lagi ya? Ya. Aman-aman. Udah lock, mas. Agak rada-rada. Ya ini masalah kita detektif, bos. Stres. Detektif harus begitu, bos. Namanya udah detektif. Di rumah detektif di sini emang nggak orang biasa. Jadi gimana sekarang, bos? Gue tuh orang yang suka menghargai performance dari karyawan. Kalau seandainya lo bisa memecahkan kasus ini, lo akan dapat reward. Lo akan promosi. Ya, bos. Akan ada jabatan. Naik gaji pasti. Benar ya bos? Ya. Ini bos sekarang driver nih. Ya. Gua naikin pangkat lo jadi supervisor driver. Waduh, supervisor. Ya. Luar biasa. Iya, makasih. Benar. Wih, paten. Wih, berarti ngintir pangkatnya sekarang. Iya. Naik. Naik ya. Wih, omong, wah luar biasa ini mas. Wih, udah luar biasa, gak sabar nih. Dari depannya aja nih, super. Pasti gaji Dinter super juga di sini. Iya lah. Iya jelas lah. Super pak. Okay. Supir juga. Supir juga tapi merangkap. Iya merangkap, merangkap juga. Merangkap ya kan. Serba super. Tapi yang penting kan naik jabatan. Iya. Ya. Gaji juga kan. Nah selain itu, gue lo pengen gak gue anggap sebagai keluarga gue? Karena kan gue ngerasa lo kan udah dekat sama gue. Dari sebelum gue nikah udah sama gue kan. Sekarang udah punya anak, udah punya istri, lengkap. Gue pengen nganggap lo jadi bagian dari keluarga gue, Dinter. Kalau itu bos gak perlu tanya. Dinter mau banget. Kapan lagi kan jadi keluarga seorang Rizky Villar, ya kan? Ya makanya. Iya. Keluarga itu kan memang apa ya, harus selalu ikhlas gitu. Kalau membantu sesama keluarganya, itu sih nah, kan dari itu. Lo kan jadi bagian keluarga, berarti ya. Lo harus ikhlas. Iya bos. Membantu, mengerahkan seluruh tenaga lo. Iya bos. Kerja keras lo, untuk keluarga lo. Iya. Bulan depan, jangan gajian dulu ya. Untuk selama ya, 6 bulan ke depan lah. Kan kita jadi bagian keluarga, jadi oh, iya, keluarga. Kita harus saling support, ya. Keluarga.
keluarga. Alhamdulillah, ya, keluarga bisa menemukan dan menjadi wanita. Iya, ya bos. Saudara Oji, jangan sim-siman deh. Ini bukan lagi tontonan lawak. Ini adalah interogasi terkait anak semata wayang saya. Apa benar? Anda telah melakukan pencurian terhadap pakaian bayi di bawah 1 tahun. Saya menemukan bukti, sangat banyak bukti yang mengarah ke beberapa pihak di sini. Dan salah satu kecurigaan saya pakai bukti ini. Dan kamu. Sekarang kamu jawab. Lintar. Hei, Saudara Oji. Anda harus menjawab dengan jujur. Anda harus cepat untuk bisa kooperatif. Bukti ini saya temukan di tempat pos di mana Anda bekerja sehari-hari. Silakan. Emang benar. Saya yang ambil laundry ini. Bicara juga. Akhirnya. Ya lalu lanjutkan. Setelah saya ambil laundry, saya taruh di depan kamar. Lalu bonnya ini saya buang dekat tempat saya kerja. Kenapa dari tadi saya tanya kamu diam? Udah sekarang kamu pergi dari sini. Cepat, cabut. Apakah Anda punya alibi terhadap kasus yang sedang mendera prahara rumah kita saat ini? Prahara yang saya maksud di sini adalah prahara pencurian terhadap baju bayi saya. Yang ternyata tinggal 1 piece di lemari. Mana kooperatif ya? Dengar. Di sini kan tidak ada yang main-main. Ada yang tertawa. Kami tidak tertawa di sini. Sebenarnya kemarin itu gue cuma numpang toilet. Soal baju gue nggak ngeliat. Terakhir pas gue keluar, ibu bos masuk ke toilet itu. Jadi apakah kamu menuduh istri dari komandan saya? Enggak kan. Kamu menuduh dari kamu menuduh istri saya yang telah melakukan perbuatan itu. Sudah. Hajar emang ini, lebih baik kamu kooperatif. Jadi kalian tuh nuduh dede gitu? Kalau bajunya BBL, dede yang nyuri. Pertama, stop interupsi. Yang kedua, Anda tertuduh telah melakukan kejahatan berupa pencurian pada anak saya. Itu anak saya, masa Bapak nuduh saya yang nyuri baju anak saya? Stop, interupsi saya. Ini interogasi saya. Dan Anda, Nyonya Lesti, Anda tidak berhak. Interupsi Anda hanya akan menjawab segala pertanyaan yang tertuju kepada Anda, Nyonya Lesti. Nyonya Lesti, Nyonya Lesti. Sekarang jawab ada baik-baik pertanyaan saya. Interogasi. Ada hati nuraninya apa ini? Heran. Gak ada garis tangan dede maling. Gak ada garis tangan dede maling. Di sini masa baju anak sendiri dipaling? Tapi sidik jari Anda membuktikan bahwa Anda melakukan aktivitas terakhir kali. Ya memang. Gantiin popok, gantiin baju, nyusuin di situ. Kami? Ngaku sekarang. Lebih baik ibu ngaku. Lebih baik anda mengaku sekarang. Ini, saya sudah berusaha untuk bersiap tenang. Tidak ada emosi di sini, tidak ada tekanan di sini. Saya. Gak ada yang emosi. Saya di sini yang emosi. Dede maling, gak ada garis tangan dede maling. Di sini masa baju anak
membuktikan bahwa Anda melakukan aktivitas terakhir kali. Ya memang, orang gantiin popok, gantiin baju, nyusuin di situ. Ngaku sekarang. Lebih baik ibu ngaku. Lebih baik anda mengaku saja. Ini, saya sudah berusaha untuk bersiap tenang. Tidak ada emosi di sini, tidak ada tekanan di sini. Saya. Gak ada yang emosi. Saya di sini yang emosi. Orang tua mana yang gak sakit hati dituduh maling bayu anaknya sendiri? Gila kali ya kalian. Udah, anak saya nangis tuh di situ. Hei, saudari Lesti, anda harus kooperatif ya. Kami belum selesai ya. Belum selesai ngomong, Bapak. Kami belum selesai bertanya. Maka harus dijawab dulu pertanyaan kami, Bapak Ibu. Boleh jalan. Tapi dia sudah jalan, sudah keluar. Sudah cabut. Ah. Siapa pelaku yang sudah berani mencuri pakaian seorang anak di bawah umur? Bahkan baru lahir. Sungguh perbuatan yang tidak. Sangat berkemanusiaan. Itu perbuatan yang sangat tidak berkepribadian. Benar, Pak. Orang itu harus mendapatkan hukuman setimpal. Tenang. Dengan bantuan alat yang seadanya, dengan intuisi yang lumayan canggih, saya akan mampu memecahkan tersebut ini bersama Detektif Lintar. Siap. Siap. Kita selesaikan misi ini. Dengan baik. Hormat! Itu kan Pak Bos. Sekarang kan Pak Bos sudah tahu nih siapapun pelakunya tuh. Tadi kan Bos dengar sendiri di petugas laundry. Iya. Bahwasannya itu otak gue langsung kesana, langsung tertuju ke orang itu. Tapi kan lo tahu sendiri, gue gak tega sama dia nanya. Hah? Orang suaranya aja begitu, sisa setengah. Pak Bos, kalau memang Pak Bos gak tega, Lintar tahu itu. Tapi sekarang Bos mendingan serahkan ke Lintar. Biar Lintar yang atur dia. Gue kepikiran, ini orang dia gak bisa diklasifikasikan sebagai rakyat. Oh, bukan. Ini orang sebenarnya dia adalah rakyat sejati, Lintar. Orang ini. Tahu gak kenapa? Karena suaranya tuh gak didengar. Nah itu dia masalahnya. Masalahnya Bos serahkan ke Lintar. Biar Lintar yang tangani. Nah, di situ nanti suaranya akan keluar. Ya, kok keluar Lintar, keluarin tuh suaranya. Lintar hajar-hajar tuh. Gimana caranya? Hajar, biar suaranya keluar. Ya kan gak ada kaitannya badan dengan tenggorokan. Kan sakit dia teriak. Keluar langsung tuh suara semua. Gimana Bos? Kita harus mengorek banyak informasi. Terutama dari para informan-informan yang ada di sekitar sini. Benar. Itu mungkin itu banyak informan yang bersemayam di sini. Itu jalan yang bagus. Nah. Perlu tuh, sangat penting. Kita tarik, lalu kita akan kulik-kulik. Kita akan interogasi satu persatu. Supaya bisa bukti yang kita dapat akan semakin banyak dan menjadi titik puspa. Titik terang. Titik terang. Kopra Lintar. Ya Pak Bos. Panggilkan orang-orang yang telah kita interogasi tadi untuk kita interogasi ulang. Di meja ini. Siap laksanakan. Karena saya belum menemukan titik terang terkait kasus ini. Siap. Sekarang. Oji! Adlin! Rafi! Sini kalian. Mari saya benar kalian berdiri situ ya. Silahkan Pak Bos. Saya belum menemukan siapa pelaku yang sudah mencuri daripada baju atau pakaian anak-anak saya. Lebih baik mengaku sekarang. Jika kalian tidak mengakui, namun ternyata kalian dinyatakan bersalah, maka risiko akan tanggung masing-masing. Maka hukuman akan saya tambah. Ditambah? Berapa namanya? Ditambah. Kalian mau berapa-berapa? 2 porsi. 3 ya, kasih. Pada bercanda loh, ini serius nih. Siap, Pak Bos. Maaf. Lebih baik kalian mengaku sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya ada apa ribut-ribut?
saudara Daniel. Kami... Tugas kami apa ini? Tidak salah lagi. Berarti benar? Benar sekali. Kamu sepemikiran dengan saya? Sangat sepemikiran. Kita langsung bawa ke kantor apa dihajar dulu? Masa dia dihajar? Tadinya begitu. Ini kan pada umumnya, ini kan beda. Ini kan nggak umum. Silahkan. Saudara Pak Pesda. Ada apa itu? Jawab dengan jujur. Apakah Anda mengakui segala perbuatan Anda bahwa Anda telah mencuri pakaian dari Baby L? Oh, tunggu sebentar. Ini masalahnya apa? Begini. Saya telah menemukan bukti bahwa anak saya pakaiannya telah hilang atau raib, dicuri oleh salah satu penghuni rumah. Bentar, lihat di atas ya. Atas itu. Berantakan semua nih. Surat dulu. Bantu semuanya. Dah terus ini ambil duduk dulu. Kumpul dulu. Dah. Dah. Baik, ini. Ya sebarang dulu ini Bapak beresin. Jadi inilah baju-baju ini. Bapak beresin semua. What? Situs meja Mas. Baju bersih. Oh, jadi selama ini Papa nyimpen bajunya si BBL? Iya, maksudnya dirapiin, tidak masuk dalam box. Supaya? Supaya bersih dia, jangan kena debu, masuk semut. Itu, nih. Dia rasa-rasa lulu-lulu gitu. Interogasi segala. Dan dirapiin nama Bapak. Ini emang yang bagus. Masukin box. Kumpulin semua berapi ini. Tapi ya udah tahu. Betulnya udah jelasin sama sebelum ulang. Jangan asal nuduh-nuduh. Detektif. Siapa? Detektif. Saya sama Pak Bos. Gak ada hubungan dengan detektif. Sabudu tuh yang detektif. Atau apa Sabudu? Mendingan ngurusin anak, ngurusin Baby L. Sabudu tuh udah. Bapaknya udah aneh, detektif, kayak apa nunggu orang nyuri, kayak udah seserah lah, serah. Detektif nih, Bu. Sherlock, no. Bu, Bos, detektif nih. Bu, urus deh. Urus ini. Terduga nih, coba. Ternyata nih Bapak yang ganti, pelakunya, aduh. Bapak kumpulin lah. Ampun, ampun. Kasihan tuh anak-anak udah kami hajar-hajarin tuh sama Pak Bos. What? Apalagi kami detektif lagi kan. Mereka tambah takut udah tuh untuk mereka. Ternyata Bapak yang menyimpan. Kan? Gitu Bapaknya. Apa kalau bahasa Inggrisnya itu tadi kata kakak? Freak. Yes. Ya? Malu kakak? Malu. Kenapa harus malu? Itu kan bentuk tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya. Ya, maaf ya, bukan nuduh.
kan? Kan hanya mencari tahu, mencari informasi. Oke, ya udah jalan ini ngambek-ngambek nih. Gak tahu deh Dede pesan moral apa yang mau Dede sampaikan ke pemirsa di rumah. Jadi, kumaha kakak aja. Apa ya, benar-benar pesan-pesan yang kita sampaikan nyampe ke kalian dan bisa memberikan impact yang baik buat pemirsa dan keluarga. Oke, amin, insyaallah. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah ya kata ya. Kalau bicara yang kurang berkenan, bicara yang terbaik. Karena kita kan hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sudah mensupport kita semuanya. Terima kasih juga sudah mensupport kita dari episode 1 sampai episode sekarang. Kalian luar biasa. Tunggu dulu sayang, si El nangis. Ya, tunggu bentar.